Dongdot banget. Dongdot banget. Dongdot banget. Obrolan seputar musik paling ngetren pada masanya. Dongdot banget. Dongdot banget. Dongdot banget. Obrolan seputar musik paling ngetren pada masanya. Dongdot banget. Dongdot banget. Dongdot banget. Dongdot. Dari judul dulu, sebelumnya, sebelum Kehidupan yang Bersemi, judul awal yang aku ajukan untuk Kehidupan yang Bersemi ini, judulnya itu Bahar. Aku tunjukkan kepada Mas Tercinta ini, Gus Jeffrey Onansef. Gus, kalau misalnya namanya, judul lagunya ini Bahar, gimana? Kok Bahar? Dia bingung kan? Bahar itu ternyata... Artinya waktu itu apa ya? Pokoknya ada deh, keren juga. Oh, Bahar itu aku mengambil dari nama... Baharudin Yusuf, dari situ tuh Baharudin Yusuf Pak Habibie. Dari situnya aku mengambil, karena dia itu seorang orang yang sangat setia sekali sama pasangannya gitu, dengan ibu Ainun, ya kan. Oh iya, betul. Aku mengambil inspirasi dari situ, dari judulnya gitu tuh. Baharnya yang aku ambil, dan aku lihat dari Google itu arti dari Bahar juga emang keren gitu tuh. Dan setelah, arti dari Bahar itu ya, itu Kehidupan yang Bersemi ternyata gitu tuh. Dan pas aku kasih tahu ke Gus Jeffrey Onansef ini, ternyata ya udah, kenapa nggak Kehidupan yang Bersemi aja? Oh ya udah, kalau gitu Kehidupan yang Bersemi, jadi itu judulnya. Tapi kalau untuk lagunya sendiri, kalau aku boleh jujur, lagu Kehidupan yang Bersemi ini inspirasi awalnya bukan datang dari sebuah kisah percintaan ataupun sebuah pasangan gitu. Justru aku itu sangat berterima kasih sama lingkunganku, sama teman-temanku gitu. Di saat beberapa bulan yang lalu aku itu tidak di rumah lah, hampir 1 tahun. Jadi aku diselamatkan seperti ya di studio ini gitu, sama Gus Jeffrey Onansef, sama Gus Egy Listira Maulana, dengan teman-teman musisi yang lain gitu. Keluar-keluar jadi si buta gua hantu. Si buta gua hantu bawa si Kliwon. Jadi ya, inspirasi lagu itu bukan tentang percintaan awalnya. Jadi aku merasa berterima kasih, makanya di lirik koda itu di tengah itu, kau menyelamatkan aku itu. Kau menyelamatkan aku, sembuhkan luka yang dulu. Karena aku tuh bener-bener apa ya, kusut banget gitu sebelumnya. Jadi seperti ya itu, bintang di gelap malamku, ya penerang banget gitu pas lagi memang kita keluar bertemu teman-teman yang benar-benar sefrekuensi, dan alhamdulillahnya benar jalannya gitu. Yang aku temuin mereka semua ya alhamdulillah bisa ngebawa aku gitu tuh. Tapi di satu sisi, kalau aku menjelaskan lagu ini sudut pandang persahabatan, kayaknya aku belum bisa sampai sejauh itu gitu menerjemahkan lirik dengan lirik persahabatan. Ya udah deh, aku masukin sudut pandang dari kisah percintaan, tapi tetap aku pengennya ada makna dari lirik yang awal tadi itu, kau menyelamatkan aku. Nah itu gitu, tanpa harus menyingkirkan lirik kodanya itu, karena lirik koda itu awalnya malah aku temukan itu lirik itu dulu. Jadi itu sebenarnya, Gus. Kisah Kehidupan jadi yang Bersemi. Jadi sudah jelas kan artinya apa? Nah, jangan lupa tunggu merchandise-nya ya, dengan gambar. Betul sekali. Ya, terima kasih kalaupun memang kalian ada yang suka dengan lagunya. Terima kasih ada yang support. Alhamdulillah. Kalau bisa kasih denger teman-temannya. Betul sekali. Gitu. Mungkin ada yang relate juga dengan kisahnya yang sudah dijelaskan oleh Gus Danang Yoga Bramanto. Tapi kalau memang dari keseluruhan lagunya itu tentang benar-benar sepasang kekasih yang memang benar-benar mau, salah satunya mau bilang gitu ya terima kasih gitu. Aku akan berjanji, makanya di situ kan dia tuh memang benar-benar nggak mau ngelepasin lagi gitu tuh, karena dia sudah diselamatkan gitu, Gus. Dan aku merasa berterima kasih juga buat Gus Jeffrey Onansef, buat
Egy Lestera Maulana buat keluarga di Keragilan gitu. Pokoknya yang sudah semuanya yang sudah aku susahin selama berbulan-bulan hampir 1 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan lagu ini keluar ya kehidupan kita bersemi gitu. Bersemi, berbahagia gitu. Semuanya. Amin. Jadi iya mudah-mudahan dengan karya ini kita bisa ya bersemi tadi ya. Betul sekali. Jadi ya. Indah semuanya. Dan indah semuanya. Amin. Yang tadinya berguguran nah. Gitu kan karya-karya kita yang album Bakar Karoli gagal. Lauran. Gitu. Lauran ya mungkin bersemi lagi tumbuh lagi gitu kan dengan betul kehidupan sekali. Yang bersemi ini. Amin. Awalnya kita dengan lir apa? Namanya single sebelumnya cuma mimpi kan. Dapat pesan dari mimpi gitu wangsit. Kan. Wangsit malah gugur gitu kan. Jadi inilah awal kita mudah-mudahan menjadi awal kita tongkat kayu menjadi go nasional ya. Amin. Biar enggak cuma sampai manggung di Jakarta. Karena di Jakarta cuma 2 kali doang manggungnya di PRJ sama di lapangan Banteng. Ayo dong ikut organizer Jakarta. Pesta Pora boleh, sinkrones boleh. Kita sudah punya karya yang banyak nih kan. Boleh, berdendang bergoyang boleh. Berdendang, yang bisa bergoyang ada New RBG di sini lah ya. Yang penting kita bisa apapun. Pergi ke Jakarta. Naik haji. Jadi abis itu ke Jakarta dia. Loncat ke Makassar gitu. Langsung ketemu Wan Abut. Oke, boleh. Iya ya. Ya udah harapan kita itu aja. Amin, mudah-mudahan. Yang penting sehat selalu, Gus. Kita bisa bertemu iya, lagi, bisa berkarya bareng betul, lagi, amin, berbahagia, amin. Ya kan? Pokoknya, rezeki udah pasti ada yang ngatur. Iya, betul. Pokoknya sampai yang lagi konflik Indonesia mudah-mudahan berdamai kayak OPM itu kan ya. Mudah-mudahan nah, dengerin sekali. Juga lagu ini iya. Gitu kan. Lah iya, berdamai aja sih Indonesia iya, aman-aman tentram lah pokoknya ya. Mendingan nonton Coldplay bareng-bareng. Coldplay bareng-bareng silakan kalau kebeli tiketnya gitu ya. Bukannya apa ya kita mah ini mau ya udahlah kalau mau beli iya. Tiket mah jangan war-war gitu. Nah, kenapa, kalau itu? Yang mau versi murahnya ya Aldi Taher enggak apa-apa. Iya, udah ada Yellow tuh dulu. Coldplay kearifan lokal kan udah ada. Yus, gitu aja kali ya, Gus. Mungkin gitu aja karena kita sudah hampir 1 jam di sini. Ngejelasin begitu dong. Iya. Terima kasih sudah menonton ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong. Menyelamatkan aku. Tang di gelap malam.